Pemirsa, kasus KDRT antara Lesti Kejora dan Rizky Billar berakhir damai. Lesti menandatangani surat pencabutan laporannya terhadap sang suami, Billar. Penandatanganan dilakukan di Polres Jakarta Selatan, disaksikan oleh kuasa hukum dari kedua belah pihak. Kuasa hukum Rizky Billar, Hotma Sitompul, mengatakan pemberitahuan pencabutan laporan tersebut sebetulnya sudah dilakukan sebelum penetapan penahanan Billar diumumkan. Hotma sempat mempertanyakan alasan pihak kepolisian menahan Rizky Billar, apalagi kedua belah pihak sama-sama sudah sepakat berdamai. Sebelumnya pemirsa, penyidik Polres Metro Jakarta Selatan menetapkan Rizky Billar sebagai tersangka kasus dugaan KDRT terhadap istrinya Lesti Kejora. Tak lama berselang, Billar pun ditahan. Bahkan dari pelaku sendiri, Lesti sudah menyampaikan bahwa dia tidak ingin.